warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus PJS, Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ki Haji Miftahul Akhyar, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan segenap jajaran pengurus PBNU yang sangat saya hormati dan saya banggakan, para kiai, para alim ulama, para pengurus PBNU se-Indonesia, baik Suriah maupun Tanfidiyah, yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, hari ini mulai semalam kita bertemu dengan atas kehendak Allah, kehendak Allah, karena kita ingin Nahdlatul Ulama ada pada jalur yang benar, on the track dalam melakukan dinamika kehidupan organisasi. Kita tahu bahwa PBNU muktamar tahun 2015, maka berakhir pada Oktober 2020. Alhamdulillah 2020 tidak bisa mengadakan muktamar melalui virtual, bersama-sama mengadakan munas. Alhamdulillah kita setuju untuk diundur Oktober 2021. Itu keputusan munas. Setelah itu kemudian ada munas tahun 2021, tata muktamar tidak kunjung diadakan, yang diadakan adalah munas. Maka di munas itu diputuskan bahwa tahun 2021 ini akan diadakan muktamar. Ini adalah keputusan penting yang harus kita catat sebagai keputusan organisasi tertinggi di bawah setelah muktamar. Setelah itu, alhamdulillah, kemudian setelah disetujui bersama, kita lihat sudah dibentuk panitia daripada muktamar. Namun pemerintah ketika PBNU memutuskan antara 23, 24, 25 Desember muktamar, ada pengumuman PPKM tanggal 24. Namun terjadi tarik ulur, dan alhamdulillah saya melihat bagaimana kiai kita, Kiai Miftahul Akhyar, yang sangat organisatoris ini memutuskan bahwa kita maju hanya 6 hari saja, tidak sampai 1 minggu. Tanggal 17 pemerintah membolehkan. Pemerintah membolehkan, maka beliau menandatangani untuk memerintahkan agar tanggal 17 dilaksanakan adanya muktamar PBNU. Namun sayang, seribu sayang, perintah ini terjadi tarik ulur, tidak segera direspon oleh jajaran pengurus PBNU maupun panitia. Maka kami dari PBNU merasa gisah, diadakanlah secara mendadak pertemuan semalam. Alhamdulillah hadir 27 provinsi. Dan 27 provinsi pengurus PBNU se-Indonesia itu memutuskan, yai, untuk mendukung surat perintah dari Rois Am bahwa utama hendaknya dilaksanakan tanggal 17 Desember. Sebab setelah terjadi perbincangan yang cukup panjang, andai kata diundur pun sampai tanggal 31 Januari, kami khawatir 31 Januari justru varian baru virus corona tambah merajalela, mundur lagi sampai 2022. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karenanya kami sangat setuju semuanya dengan pertimbangan macam-macam, dan memang kiai diberi kewenangan oleh aturan yang kita, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa Rois Am adalah penentu kebijakan. Dialah yang harus menentukan apa yang terjadi. Nah, oleh karena itulah, maka kami bersepakat untuk mendukung panjenengan. Dan kita sudah membuat surat yang akan kami bacakan setelah ini. Dan perlu juga diketahui bahwa keputusan ini tidak main-main, karena banyak yang mengatakan panitia lokal tidak siap. Ternyata semalam dengan gamblang putusan dari panitia PBNU, ketua panitianya bahkan lokal, Pak siapa? Profesor Mukri, ya. Ah, beliau ini
menjelaskan dengan gamblang. Kami ini loh 2020 sudah siap, apalagi 2021 sangat siap. Jadi kami tidak ada keraguan. Jadi kalau 17 ini dilaksanakan, maka pasti sudah siap all in dan all out. Oleh karenanya kami izinkan kami membacakan hasil keputusan kami bersama Kiai, supaya ini menjadi dukungan kepada PBNU agar bisa melaksanakan keputusan dan keinginan dari PBNU se-Indonesia. Pernyataan bersama 27 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon ridho, taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami 27 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Sehingga pelaksanaan muktamar NU ke-34 yang dijadwalkan pada tanggal 23 sampai 25 Desember 2021 terpaksa harus dijadwal ulang. Maka kami 27 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama menyatakan mendukung dan siap melaksanakan sepenuhnya surat perintah pejabat Rois Am PBNU kepada panitia muktamar NU ke-34 nomor 4272 garis miring A Romawi 203 garis miring 11 garis miring 2021 tanggal 25 November 2021 perihal pelaksanaan muktamar agar menyelenggarakan muktamar NU ke-34 pada tanggal 17 Desember 2021. 2. Kami 27 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bersepakat mendukung, berkomitmen dan siap melaksanakan muktamar ke-34 yang damai, sejuk dan membahagiakan. 3. Memohon kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan segenap panitia muktamar ke-34 untuk menyelenggarakan muktamar NU ke-34 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021 dengan sebaik-baiknya. Demikian pernyataan bersama ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakarta 24 Rabiul Awal 1443 29 November 2021. Tadi kami menghadap kepada PBNU, kami mulai menghadap kepada Ketua Umum Kiai, namun di ruangannya tidak ada dan ke ruangan Rois Am juga tidak ada. Akhirnya kami disuruh menunggu. Alhamdulillah sekarang Panjenengan Bapa menemui kami. Terima kasih Kiai. Yang kedua, alhamdulillah pondok-pondok besar di Jawa Timur Kiai juga mendukung agar tanggal 17 ini segera diadakan muktamar, yaitu pondok pesantren Lirboyo putranya langsung datang ke tempat ini untuk menyerahkan surat dari Kiai Anwar Mansur selaku pengasuh pondok Lirboyo. Kemudian yang kedua dari pondok Roso yaitu Kiai Nurul Huda Jazuli itu juga membuat surat dukungan agar segera dilaksanakan muktamar pada tanggal 17 Desember. Yang datang ke tempat kami di tempat ini juga putranya yaitu Gus Kausar. Lalu juga salah satu pengasuh dari pondok Sidogiri yaitu Kiai Khalil Nawawi Abdul Jalil juga hadir di tempat ini untuk membawa surat dari pengasuh Sidogiri Kiai Fuad Nur Hasan untuk mendukung. Begitu juga sebenarnya pondok-pondok lain hanya yang siap untuk ikut ke Jakarta tidak ingin. Jadi artinya tiga pondok besar dan pondok kuno ini mengendaki agar NU secepatnya berproses agar NU tidak terjadi delegitimasi. Saya khawatir kalau lebih dari 2021 ini dengan sendirinya terjadi demisioner, kekosongan. Seperti itu Kiai, oleh karenanya saya